Selamat pagi, sampai jumpa Mitra Maju Mapan dimanapun Anda berada. Bisnis komunitas Maju Mapan Indonesia ini sedang berjalan dengan pesat, tetapi masih ada yang kurang, yaitu tentang duplikasi pengaktifan kartu pintar Indosat yang sampai saat ini total kartu yang terdistribusikan belum semuanya aktif. Oleh karena itu, hari ini mari kita sama-sama mengaktifkan kartu Indosat Pintar supaya bisa menjadi alat untuk membangun bisnis ini. Baik, setelah registrasi ke-444 berhasil, maka segera lakukan pengisian pulsa. Kalau pengisian pulsa itu biasa, di mana-mana bisa, di counter bisa, m-banking bisa, terserah kita. Setelah pulsa berhasil masuk, sukses, maka lakukan segera paket internetnya supaya kartunya bisa digunakan untuk fasilitas telepon gratis. Caranya seperti ini. Bintang 2 3 4 pagar. Lalu lakukan pemanggilan. Baik, setelah muncul seperti ini, kita pilih nomor 7. Lalu kita pilih kembali berlangganan paket, yaitu nomor 1. Berikutnya, karena kita isi yang minimal 25.000, maka kita pilih juga nomor 1 yang nilainya 25.000. Selanjutnya kita berlangganan paket, pilih nomor 1. Sukses, kita tunggu notifikasi berikutnya. Setelah kita terima SMS, maka kartu sudah siap kita gunakan. Kita lihat SMS-nya di 234. Nah, terima SMS seperti ini. Anda terdaftar Pro Freedom Biz 25K Free Call CUG dan 100 MB per hari untuk akses aplikasi. Internetnya di sini ada 1 GB plus 1 GB 4G. Dan SMS, 1000 SMS. Dan ada fasilitas all operator 10 menit. Demikian cara mengaktifkan kartu pintar ini untuk fasilitas bisnis ini. Terima kasih, demikian tadi tutorial untuk mengaktifkan kartu pintar untuk fasilitas telepon gratis dan internet murah. Lakukan dan duplikasikan kepada seluruh mitra Maju Mapan Community dimanapun Anda berada. Sukses untuk kita semua. Go Expander!